Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Terima kasih sebab ke channel saya, Kukuh Selatan Channel. Okey. Hari ni cuaca panas betul hari ni. Petang ni saya ingat saya ada nak ke rumah otai seorang ni. Okey. Saya nak apa, cuba bagi cuba apa kata orang tu, nak kahwinkan pikat. Dulu saya dapat pikat tu daripada Zaid pikat Atroman. Tapi pikat dia agak dah tua. Sebelum ni okey apa, kurang bakar semua okey. Lepas tu sejak setahun hingga dua tahun dah tak dapat bakar dah. Saya pun tak tahu sebab apa. Jadi nak suruh pada otai ni, mungkin air tangan dia okey. Kita bagi yang pakar kan. Okey. Perjalanan dari tempat saya nak ke sana lebih kurang 1 jam dari rumah. So jom kita gerak dulu. Okey, bye. Yang kanan ni jantan. Tak tahulah ni dia punya bakar boleh dapat lagi ke tak ni. Yang kiri ni betinanya lah. Sampai ke sempang Sungai Ara, Felkra Sungai Ara. Nampak macam mendung lah. Sahabat, nah saya baru sampai rumah Cikgu Nawi. Tuah Cikgu Nawi. Okey. Okey, kita turun dulu. Kita jumpa tuan rumah dulu. Okey. Bye. Kita dah sampai rumah Cikgu Nawi. Assalamualaikum. Ni tuan rumah. Otai besar. Oh, galak aku. Jap saya ambil ni. Burung ni kat depan. Tak tahu lah okey ke tak nanti aku. Yang ber... yang ni betina ni. Tak boleh tak sekali lah? Boleh? Tak boleh sekali. Itu baru diasingkan tu. Tengok. Ikat Cikgu Nawi. Dengar suara. Ni ajam yang ni tu juga. Dah handsome ah. Ni yang mana ni? Ni yang tongkat tu. Oi. Oi. Kita bagi orang yang pakar turunkan maka. Kau turunkan
kawan setahun cikgu. Tak dapat anak. Lepas tu Wawan lagi. Wawan pun setahun juga pun. Tak jadi lah. Okey. Sekarang kita nak pergi minta kenawi ya, awak. Kita datang sini, dia kenawi ajak ikat lah. Dah alang-alang sampai. Kita test laman terus. Kita dekat laman sungai Ara. Okey, kita masuk kebun sawit. Ni apa kabel yang dulu ni weh, yang ada pokok apa pokok limau weh. Lama tak gini tu. Kita dah sampai port. Tu ada burung terbang. Mari kita lihat. Ada hasil ke tak ada hasil petang ni? Sunyi je gue. Tapi ni buat pot-pot ngajar sedap ni. Ni namanya suruk. Suruk macam tak suruk. Ni mikat santai namanya. Kalau ada yang garang, ada lah. Kan? Saja hobi katanya kan. Jom kita tengok dulu. Okey, sahabat-sahabat semua, burung hutan dah sampai dekat di kabel. Tahu lah di garang tak, kalau garang terjun lah. Ikat dah ngungku-ngungku lah tu. Harap-harap ada aksi lah. Ni berlaku. Okey, kita tunggu dulu.
Okey sahabat, burung dah kena. Jom mari kita pergi sana. Okey. Oh, ada aksi. Terbaik. Oh, tengok burung. Kalau dah nama pikat baik ke, tak kita dengar pun. Mantap. Ha, tu kita tengok dia ada dekat sana. Ha, tu pikat Cikgu Nawi. Ha, tu dia. Ha. Saya tak tahulah ni burung yang mana. Oh. Dia belit pula ibu. Ah, okey. Ini racik yang racik yang sama yang macam dulu eh? Tak. Oh, lain. Pertama kali pertama buat tapau ni. Racik pertama tapau. Tengok oh. Tengok baka baik. Ha. Terbaik. Ada aksi petang ni. Mantap. Hey, nampak Cikgu Nawi tengah leraikan racik. Pikat dia tengok. Oh. Dia api dia tengah panas lagi. Belaga tak dia tu? Tak sempat. Tengok tak sempat nak belaga. Nak pujuk baik. Dia dari atas kabel ni. Alright, leraikan racik dulu. Okay. Okay, sahabat semua. Okay, kita berjaya tapau seekor. Okay lah, ada aksi kan. Bukan senang nak mikat dengan otai ni. Dengan otai Cikgu Nawi ni. Tengok pikat ni. Bunyi terus. Tengok kita datang, Cikgu Nawi suruh bawa seekor balik. Kan nanti kita update lah macam mana dia punya permainan dia. Ni baka Cikgu Nawi sendiri ni. Turun dekat mana cikgu? Kelantan ni? Terengganu. Jauh-jauh perjalanan ke Johor. Lepas tu Cikgu Nawi suruh bawa balik pula. Okey, sampai di sini dulu. Akhir kata, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okey, cikgu, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.